paling mengasihkan di dunia. Aku suka hijau, jadi ini tuh kayak keren banget guys. Dari tadi aku lihat dua ini kayak bener-bener keren banget. Nah, I can't wait to go off-road, honestly. Tadi aku juga udah selesai makan. Kayak sosis, tiga sosis sama satu donat. Warna ini panas banget ya. HP aku tadi tiba-tiba mati sendiri, kepanasan dia. Bags over season, we gon' go, go, go. Pioneer Jeep adalah layanan one-stop solution untuk semua kebutuhan Jeep kamu. Kejujuran dan pelayanan yang berkualitas sudah menjadi jati diri dari tim marketing dan tim mekanik Pioneer Jeep, sehingga kita bisa eksis untuk memodifikasi dan menservis Jeep selama puluhan tahun. Ingin meninggikan Jeep Anda? Ingin membangun suspensi yang nyaman? Ingin meningkatkan estetika dari Jeep Anda, ingin mengatasi kerusakan pada mesin Jeep Anda? Kami tahu, itu semua pasti akan merepotkan kamu. Maka dari itu, serahkan saja semuanya kepada kami, Pioneer Jeep. Ingin modifikasi atau servis tapi dari rumah? Bisa! Kami memiliki layanan home service. Layanan-layanan di atas sedang ada promo free jasa pasang hingga akhir tahun. Klaim sekarang promo Anda di WhatsApp Pioneer Jeep 0822 11101101. Hai guys, jadi sekarang ini lagi offroad guys. Ada mobil di depan nyangkut. Nyangkut dia. Bro, nyangkut dia. Aduh, nyangkut dong. Kalau misalnya nyangkut gitu gimana kok? Nguins. Nguins itu apa? Nguins itu kalau kita ngomong itu derek lah. Derek itu, nah tuh, tali winsnya tuh. Oh. Ya, jadi kita jalan itu sambil nge-winch. Guys, ditarik guys. Ditarik sama dia. Masa kuat satu manusia menarik mobil sebegitu besarnya? Bukan manusia yang narik. Jadi yang narik itu mesin. Oh, mesin. Ya, mesin juga. Jadi dicantolin ke pohon dulu, baru nanti ditarik. Oh, gitu. Pakai mesin dari si winch itu. Itu bisa enggak kira-kira? Bisa lah. Jadi kita bakal stuck juga. Kemungkinan kita bakal stuck juga. Oke, siap tuh guys. Kalau kalian lihat kondisi saya sekarang, ini kayak gini. Oh shit. Oh shit. Seru guys. Seru banget katanya. Eh, medok metu lu. Aduh. What's up, bro? What's up, bro? What's up, bro? Yo, it's amazing, man. Panas. Keren, man. Panas, man. Panas. Yeah, man. Jadi mau coba nggak? Coba apa nih? Off road. Mau dong. AC-nya adem nggak? Di panas kayaknya. Panas di luar kayaknya panas banget. Iya, di luar ini panas banget ya. HP aku tadi tiba-tiba mati sendiri, kepanasan dia. Gasnya mana? Gasnya kanan. Kanan itu mana? Oh, ini kanan ya. Yang kecil coba deh gas. Nah, itu gas. Oke, jadi ini apa dulu ini? Ini direm dulu. Aku rem dulu. Ya. Ini setirnya kurang ke kanan. Setirnya kurang ke kanan. Kurang ke kanan. Putar lagi sekali. Putar habis sekali. Terus udah habis ya. Ini masukin ke D. Ke D. Ya. Gitu kan. D ini benar. Ini kan udah manual pakai gigi 2 aja. Udah jalan aja. Lepas aja remnya. Nah, sekarang ke kanan. Ke kanan. Hmm. Kanan. Gas pelan-pelan. Hop, lurus. Ya, gas. Bisa enggak itu? Yo.
Ya lurus aja, lurus. Lurusin setirnya. Pelan-pelan aja, guys. Oke. Okay. Nah. Oke, mantap. Mantap. Oke, okay, bentar maju dikit, pelan-pelan nih. Halo, Pak. Nah, udah. Aku iya loh, aku enggak pernah nyetir loh. Tiba-tiba off-road loh. Keren ya sih? Kok dia begeter ya? Itu apa, kompresor? Kompresor ini. Masuk angin. Ya itu untuk lokernya, kompresor loker. Ih, mobil bisa masuk angin? Bukan masuk angin, justru sengaja dimasukin angin. Oh, ya lo kaget lo, nggak pernah nyetir tiba-tiba. Udah maju. Udah, lepas aja. Oke. Masa digas nggak apa-apa. Kakinya direm. Bambu. Nggak apa-apa nggak. Seru ini ke bawah ini, bro. Mati dia. Ntar rem dulu, ntar rem dulu. Rem dulu. Rem dulu. Lah, ya. Kok direm? Ini pakai dulu seat belt-nya. Oh iya, gua lupa pakai seat belt. Nih, kamu lihat yang jalurnya tuh. Ada dua jalur tuh. Kiri sama kanan. Nah, ntar ikut bannya dilurusin ke situ ya, bisa enggak? Jalur yang kerasnya itu. Oke. Okay. Nah, ya, enggak usah digas. Ya. Enggak usah digas. Kiri dikit. Ya balas, ya ada lurus, ya gas sedikit. Soalnya bisa ya. Wow. Gas sedikit. Ya. Gas lagi sedikit. Kiri. Gas. Ah. Oh nyetirin pas sih ternyata. Pas aja. Kami namanya ini aja. Tapi kan udah di jalan raya kan beda. Sebenarnya nggak enak jalan raya karena kita muter setir itu kan nggak banyak. Cuma gak dikit, enak kalau di jalan raya, aku lebih salah kalau di jalan raya. Justru di sini aku gak salah loh, aku smooth, gue kaget aku di sini. Kalau jalan raya itu kan yang bikin salah itu mungkin kaget, takut kali ada pengendara lain. Gue ini kan gak ada. Ini gak ada, terus ini kayak batu aja. Kayak aku bilang kalau batu nggak apa-apa. Udah nih, udah. Udah. Udah jalan. Udah. Gasnya kalau butuh gas aja, nanti gas. Hey, gue di setirin sekarang enak. Kiri. Halo bro. Ke kiri. Ke kiri. Ya, hancur. Maju pelan. Maju pelan. Jangan bisa dipoles ulang. Tuh, bolongan saya masuk bolongan atau enggak? Masuk. Oh, masuk ya? Oke, masuk ya, Kak. Nah, masukin aja. Masukin aja. Saya stop dulu, dulu. Stop dulu. Apa? Ini bannya dulu. Oh, ya Allah. Masuk ya? Masuk. Eh, fun ya sih gitu. Aku happy lo kena. beneran. Dah. Mas, mau cari gas. Bulungannya enggak gas. Ya kena ya. Ke kanan, lagi kiri, ke kiri, lurusin, ya, terus ke kiri atau kanan? Ke kiri. Ya terus. Kanan. Balas, sering balas. Kasih kokoy, batu gede lo. Nah, stop, kasih kokoy. Nggak, tar, terus dulu. Tar. Stop. Oke, guys, ternyata saya bisa off-road. Tapi karena takut dan saya tidak experience, kita ganti aja drivernya, guys.
Guys, aku baru aja selesai off-road dan itu jujur seru banget. Tadi aku udah ngalamin banyak, yaitu mengalamin menyetir mobil pertama kali yang benar-benar, guys. Soalnya jujur aku kalau nyetir mobil kurang bisa, tiba-tiba aku kalau misalnya dijeburin off-road kok bisa ya? Saya juga kaget. Tadi juga ada bolong yang plak gitu ya, juga keren banget. Nah, aku di sini itu bukan mobil saya sebenarnya, guys. Ini Jeep-nya bukan milik saya. Ini Jeep-nya milik Pioneer Jeep, guys. Di situ mereka itu benar-benar jual komplit banget buat kalian yang suka kayak modif-modif Jeep, itu surganya kalian deh pokoknya. Ada lift kit, ada dekor, pokoknya lengkap deh, guys. Kalau kalian enggak percaya langsung aja ke situ, guys. Stalking mereka langsung. Namanya Pioneer Jeep, Pioneer Jeep. Nah, sekarang ini saya mau pergi dulu, guys. Kebetulan saya udah kepanasan kayak cacing panas, guys. Oke, terima kasih guys sudah nonton dari awal sampai akhir. See you next time in my other episode. Buat kalian yang ada rekomend Kak Zoe lompat dari tebing atau Kak Zoe apa kayak gitu yang benar-benar ekstrim pergi ke vulkano kayak apa, kok aku nggak ngerti, kalian langsung aja komen di bawah. Jangan lupa untuk share ke doi kalian, ke mantan kalian, ke teman kalian, sepupu kalian, keluarga kalian, pokoknya ke semua orang yang kalian tahu. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe and also comment and also comment and subscribe and press the bell button. Bye guys, see you next time.